Jadi pertembungan itu untuk berlaku, cuma sekarang ini agak rasa dia Anwar Musa agak rasa tergugat lah kalau sekiranya nama anak dia diletakkan di mana dia bertanding. Cuma dia kata tak ada kalau-kalau, tak akan berlaku pertembungan. But then again, kalau UMNO bijak tuan-tuan, dia letak je. So sekarang ini nak menguji juga, bukan setakat nak menguji kekuatan Anwar Musa kalau dia bertanding, tetapi juga nak menguji kesetiaan anak Anwar Musa kalau dia bertanding. So dua benda ni satu point yang menarik. Cuma anak dia kata tak adalah, saya tak bertanding lah. But then this is politik tuan-tuan, this is politik. So dia kemungkinan dia akan bertanding, mungkin dia akan ambil kursi tersebut, mungkin dia akan lawan bapak dia. It's not impossible. Bukanlah satu benda yang baru untuk berlaku, dan kalau berlaku sekalipun bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Banyak banyak juga keluarga bertembung. Syahril Samad dengan Khalid Samad, dua beradik tuan-tuan, cuma tak pernah bertembung secara, orang kata apa, secara satu kerusi lah. Secara satu kerusi. Yang baru-baru ini juga, kenapa saya kata Mahathir dan juga Syed Saddiq ni dia main-main je, dia bersandiwara je, gaduh-gaduh ni tuan-tuan. Okey, bawah ni Muhyiddin Yassin pergi berjumpa Mahathir, okey. Bukan perkara baru Mahathir Muhyiddin bersekongkol. Bukan satu perkara yang baru untuk menyaksikan bekas presiden dan menteri itu dan Muhyiddin Yassin untuk bersekongkol bagi mempertahankan cara dan harta mereka, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia mengulas lawatan pengurusi PN itu ke kediaman Mahathir di Seri Kembangan Selangor pada Selasa lalu yang berlangsung hampir 2 jam. Itu bukan perkara baru. Kita tahu kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka. Jadi kita kerajaan bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta, katanya. Di sebalik kerjasama dua bekas Perdana Menteri, Anwar berkata gabungan Pakatan Harapan dan BN pada pilihan raya di 6 negeri tidak akan terjejas. PRN melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak. Ini dalam sejarah Malaysia lah, betul lah saya baca, siapa dah tulis. Kali pertamanya bekas Perdana Menteri keempat, bekas Perdana Menteri ke-8 dan bekas Perdana Menteri ke-9 bergabung untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri ke-10. Power Perdana Menteri kita ni tuan-tuan, dia macam macam saya tengok dalam satu cerita ni lawan lah. Apa Thanos kan? Tapi dalam cerita ni Thanos macam jahat lah pula kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Ramai gila hero nak pergi lawan dia seorang. Tapi dalam ni ramai gila orang jahat nak pergi lawan dia seorang sebagai hero. Dia umpama macam Rajinikan lah. Hero Tamil kan. Ramai gila orang nak kalahkan dia. Now, gabungan ini bukan pelik. Gabungan ini bukan satu cerita yang pelik tuan-tuan. Bila Mahathir jumpa Muhyiddin Yassin, Mahathir pergi jumpa dengan PAS, Mahathir pergi jumpa dengan PAS lah terutamanya, dengan muda, ada perbincangan tersebut. Semuanya menjurus kepada satu perkara, iaitu untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri kali ini. Now, apa common denominator kepada semua ni tuan-tuan? Common denominator adalah wang. Common denominator kepada semua ini adalah wang, adalah duit tuan-tuan. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita tahu Bersatu telah dibekukan keuangan mereka. Bersatu tak ada dana yang besar. Bukan kata tak ada dana langsung, dia tak ada dana yang besar. Dan mereka terpaksa menghadapi dua giants, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dua giants mereka nak kena hadapi. So mereka nak kena ada source of fund yang besar, kita kata, untuk mereka nak menghadapi pilihan raya kali ini. Now, even dengan kemasukan Anwar Musa sekalipun, benda ini jadi masalah juga. Kenapa sekarang ini? Kita kena faham, Anwar Musa masuk PAS di kawasan Ketereh. Tetapi anak Anwar Musa ketua UMNO bahagian Ketereh. Kan? Jadi sekarang ini secara prinsipalnya anak lawan bapak tuan-tuan. Itu bukanlah bapak kalau anak dia bertanding lah. Kalaupun anak dia tak bertanding, again, itu anak lawan. Saya baca kenyataan, anak tetap penyokong kuat saya, tegas Anwar. Walaupun berbeza wadah perjuangan parti dengan anaknya, Anwar Musa menegaskan anak lelakinya Afiq Anwar tetap menjadi penyokong kuatnya. Malah bekas pemimpin UMNO itu tidak akan berlaku
pertembungan antara dia dan Afiq Amani yang juga Ketua Pemuda UMNO Kateri pada pilihan raya nanti. Saya akan tengok perkembangan. Tak payahlah kalau itu pertembungan takkan berlaku. Tak payah kalau-kalau pertemuan itu takkan berlaku. Anak saya tetap menyokong, menjadi penyokong kuat saya. Dia seolah-olah confident lah, nak kata anak dia takkan lawan dia lah. So dalam masa yang sama, anak dia kata, Ketua Pemuda UMNO Kateri juga anak kepada Anwar Musa menegaskan dirinya masih belum dikenali ramai untuk tampil menjadi calon. Afiq Amani Anwar berkata secara jujur, dia menyadari kedudukan sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian yang baru dilantik. Secara jujur, saya sedar kedudukan saya. Saya baru dilantik sebagai Ketua Pemuda dan masih belum ramai mengenali saya. Di Kelantan, jika memenang, penting calon itu terbukti hikmahnya dan dikenali pengundi. Lebih ramai yang layak, lebih layak jika BN serius memenang. Dia berkata demikian sebagai mula laporan yang menyatakan dia antara 155 nama yang dihantar BN Kelantan kepada pucuk pimpinan untuk dipertimbangkan sebagai calon. Ketua Penerangan UMNO Zawi Osman menegaskan, Afiq Amani diangkat kepimpinan UMNO bahagian untuk disenaraikan sebagai calon kerusi Kateri. Menurutnya, Afiq Amani antara orang muda yang diselaraikan dan terserah kepada puncak pimpinan. Terlalu petas politik di Kateri menarik perhatian setelah Anwar Musa yang dipecat daripada UMNO menyertai PAS, manakala anaknya terus bersama dengan UMNO. Jadi, pertembungan itu untuk berlaku. Cuma sekarang ini, agak rasa dia Anwar Musa agak rasa tergugat lah. Kalau sekiranya nama anak dia diletakkan di mana dia bertanding. Cuma dia kata, tak ada kalau-kalau, tak akan berlaku pertembungan. But then again, kalau UMNO bijak tuan-tuan, dia letak je. So sekarang ini nak menguji juga, bukan setakat nak menguji kekuatan Anwar Musa kalau dia bertanding, tetapi juga nak menguji kesetiaan anak Anwar Musa kalau dia bertanding. So dua benda ni, satu point yang menarik. Cuma anak dia kata, tak adalah, saya tak bertanding lah. But again, this is politics tuan-tuan. This is politics. So dia kemungkinan dia akan bertanding, mungkin dia akan ambil kursi tersebut, mungkin dia akan lawan bapak dia. It's not impossible. Bukanlah satu benda yang baru untuk berlaku, dan kalau berlaku sekalipun bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Banyak banyak juga keluarga bertembung. Syahril Samad dengan Khalid Samad, dua beradik tuan-tuan, cuma tak pernah bertembung secara orang kata apa, secara satu kerusi lah. Secara satu kerusi tak pernah lagi lah. Itulah itu yang berlaku sekarang ni. Jadi tu yang kita kena faham. Di Kelantan berlaku pertembungan yang agak menarik juga. Banyak juga berlaku yang agak menarik. Baik. Percaya. Ada keyakinan kepada Perdana Menteri kita. Kita percaya. Terima kasih kepada yang menonton saya. Terima kasih. Ada kepercayaan dan kita tak boleh percaya buta-buta je tuan-tuan. Kita ni kena tolong juga ni. Saya buat live, tuan-tuan share. Saya buat live, tuan-tuan, apa orang kata, share, tuan-tuan tap-tap love, tuan-tuan share, tuan-tuan retweet. Itu tugas kita. Okay? Paling kurang. Paling kurang. Okay. Sekian daripada saya. Sekian saja. Terima kasih. 10,000. 12,000 yang menonton cerita pada malam ini. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.